Ini ada peti nih. Ini bentar ya gue dapetin dulu karena ada orang. Oke, gue jamin ini peti. Tangkap ya. Nah. Akan semakin gatal, semakin nakal, semakin brutal. Wede, nyeri bos. Dan buat kalian yang baru mampir di konten Dengkul Bencong Gaming, jangan lupa di like, komen, subscribe ya kan. Wadaw sekali. Dajjal berpantat steril. Ciplok. Ya ampun. Agak goib ya. Oh mati dia. Bokong jaya. Nanti Monton mau collab sama Yongma. War Magic Conversi Jilong. Manyi ngangau. Oke man, balik lagi di Dengkul Bencong Gaming. Kali ini gue mau bikin konten lanjutan dari video yang kemarin gue upload tuh yang Forgotten Chest gitu. By the way, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Balik lagi di Dengkul Bencong Gaming. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya kan. Yang udah subscribe, yang udah komen, thank you banget. Semoga kalian diberi kesehatan, diberi keselamatan, diberi rezeki yang banyak, dan apapun yang sedang kalian inginkan dapat terkabulkan. Mantap man. Kali ini gue mau bikin pro tips gitu. Ya gak pro tips sama sih, gue cuman mau share gimana caranya gue bisa dapetin ini nih, apa, chest yang event sekarang dinosaurus ini nih. Sebenarnya gue udah lebih dari ini, beberapa udah ada yang di recycle, ini baru dapat tadi gitu. Dan salah satu dari item ini ada yang gue bikinin konten. Sebenarnya ini nih opening yang gue bikin dari ulang, karena sebelumnya saya record itu tidak jelas penjelasan saya gini. Tips gue yang pertama untuk Forgotten Chest itu yaitu sikat gigi. enggak dong. Ya berdoa lah ya, paling nggak berdoa deh ya teman. Yang pertama itu untuk Forgotten Chest ini, kalian itu wajib banget pasang. Kalau menurut gue pribadi ya, kalau misalkan kalian nggak pasang auto clicker ini nih, kalian bakal kesulitan man gini ya. Untuk cara pasang auto clicker ini ada di konten video gue yang sebelumnya, nanti gue cantum di deskripsi atau di akhir video, kalian lihat aja gitu. Untuk tipsnya itu ada 5 atau 6 cara ya. 5 cara lah, ada 5 cara. Yang pertama itu kalian pasang auto clicker. Cara pasangnya itu ada di sebelumnya gitu. Yang kedua, ajarin cara cepet biar kalian itu bisa langsung nemuin titik gali. Set ini. Nah, kalian udah ketemu sinyal kuning. Kalian coba cari dulu jalur birunya. Nah, kalau udah ketemu jalur birunya, kalian putar-putar begini jalannya untuk nemu titik merahnya, cuy. Jadi begitu ya. Yang ketiga itu kalian bisa pakai rute gua nyari apa? Nyari petinya. Gua ada rute itu, caranya itu gua ngelilingin area yang dekat leaderboard. Karena di situ sering banget ada spawn, bukan sering banget ada spawn, keseringan sih spawn peti itu di wilayah itu man. Jadi gue sering dapat itu di wilayah itu. Sebenarnya gue ini kalau misalkan di event yang 2 hari yang lalu, ini kan baru lagi ada lagi nih ya, di 2 hari yang lalu itu gue dapat sekitar 8 ya, cuman beberapa item ada yang udah gue recycle gitu. Tadi gue coba lagi record ulang, dapat ya, dapatlah pokoknya gitu. Terus yang keempat, usahain kalian tuh pasang headset man. Alasannya apa? Karena ada 2 perbedaan signal bunyi, dari signal bunyi chest atau signal harta karun yang biasa, yang diamond yang biasa begitu. Perbedaannya itu pokoknya kalau yang chest itu bunyinya kan, yang biasa kan bunyinya dut 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 kan gitu kan. Nah, kalau yang ada chestnya itu biasanya tut tut bip tut tut bip tut tut bip tut tut bip, biasanya kayak gitu man. Jadi itu perbedaannya ada di situ. Ini ada peti nih. Ini bentar ya gue dapetin dulu karena ada orang. Oke, gue jamin ini peti. Tangkap ya. Nah, kayak yang udah gue bilang, apa namanya, di area deket di area di dekat si billboard ini,
itu sering banget spawn peti man. Jadi buat kalian yang butuh banget dapat peti, kalian keliling aja area sini. Oke. Terus si yang kelima tips gue yaitu kalian cari tempat yang belum chestnya itu ditemuin man. Jadi kalian masuk aja ke pulaunya. Setelah masuk ke pulaunya, kalian kan kelilingin tuh leaderboardnya sambil lihat-lihat. Kalau misalkan di situ udah ada yang dapat chestnya, kalau ini yang ini khusus yang buat mau ngedapetin banget chestnya ya, kalian keluar aja nanti masuk roomnya lagi. Oke. Untuk ini penjelasannya sampai sini doang. Jangan lupa di support pokoknya man. Di sini ada quest Forgotten Island dan langsung aja coy kita buktikan metode apa yang biasa gue pakai untuk easy mendapatkan chest ya. Dan beberapa yang hari ya, kalian harus siapkan itu ya seperti biasa auto clicker. Kalian nonton di video pertama. Ini sebenarnya lebih ke rute ya. Rute untuk mendapatkan chest. Jadi rute mendapatkan chest itu kalau menurut gua sesering gua dapat chest itu di lingkungan mana? Bentar. Tahu enggak ini chest biasa? Chest biasa itu gini-gini aduh. Pokoknya tempat spawn chest gitu atau diamond besar enggak sih? Chest sih. Kalau chest itu paling enak kalian kalau mau dapat itu kalian keliling di area tengah man. By the way, ini ada nerf ya, ada di nerf ya. Untuk nah, alasan kenapa gua nyuruh kalian pakai auto clicker karena kalian tuh bisa ngegali dengan cepat dan pakai scope yang murah man. Ini ada peti nih. Ini bentar ya gue dapetin dulu karena ada orang. Oke, gue jamin ini peti. Tangkap ya. Nah, mungkin segitu aja kali ya. Kan setelah saya muter-muter udah kayak Beyblade anjir sumpah dah. Kalian bisa lihat lah ya dinosaurus gue banyak. Hasilnya sih lebih banyak, cuman banyak yang gue recycle. Sejujurnya sih gue nggak terlalu suka sama kostum dinosaurusnya. Semoga kalian suka sama kontennya ya kan. Buat yang baru mampir jangan lupa like, comment, dan subscribe ya kan. Jangan lupa loncengnya juga dinyalain. Yang udah subscribe thank you banget. Semoga kalian diberi kesehatan, diberi keselamatan, diberi rezeki yang banyak dan apapun yang sedang kalian inginkan dapat terkabulkan. Tapi tetap jangan lupa ya guys, tetap dukung aku, subscribe YouTube-ku. Jangan pernah bosannya lihat aku. Jangan lupa ya guys. Menonton YouTube-ku, subscribe YouTube-ku.